Tanggal 20 September mendatang, masyarakat DKI Jakarta mendapatkan libur untuk pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyampaikan pada saat deklarasi damai di Silang Monas, Jakarta. Inilah deklarasi damai pemilu. Akhirnya kepada seluruh masyarakat DKI, kami Kementerian Dalam Negeri sudah menerbitkan keputusan bahwa tanggal 20 September nanti adalah hari libur bagi seluruh kantor pemerintahan dan swasta. Karena itu, berapa uang yang hilang karena tidak bekerja kita? Berapa kesempatan terbuang karena tidak bekerja kita? Jangan disia-siakan waktu libur ini untuk tidak memilih. Karena itu harus semua warga Jakarta yang berhak milih 6,89 juta ini menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya agar keputusan Menteri Dalam Negeri untuk meliburkan tanggal 20 itu benar-benar bermanfaat bagi seluruh kita warga Jakarta ini. Mudah-mudahan kita akan memperoleh gubernur yang benar-benar membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi warga Jakarta ini. Terima kasih. Ahmad Basarudin, Ari Wibinsono, Sentron.com melaporkan. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Ketua Komisi.